qada amra, dan apabila Allah Ta'ala sudah buat keputusan, fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun, maka apa yang perlu dia katanya ialah kun jadi, fayakun maka jadilah. Bukan dia kata kun ni bila nak nisbah kepada cepat kan, kun jadi gitu. Tapi tu tak perlu kata kun. Kau perlu tu kata kun. Tak payah tu yang aku rasa nak buat jadi dia. Tak payah dia tu yang tak payah tunjuk mau jadi dah, atau kata kum dah. Tu yang perlu kan ada kehendak jadilah. Kehendak nak buat tu jadilah. Wa yu'allimuhul kita, dan dia akan diajar kitab baca nulis. Pasal apa kita kata baca nulis? Pasal Taurat Injil adalah pahala dia baca nulis. Wal hukmah, dan kefahami agama. Hukmah ni kalau Tuhan tak beri kefahami agama kepada siapa-siapa objek orang itu, Tuhan tak beri kebaikan dia. Atau siapa-siapa yang belajar agama, Tuhan tak beri hikmah kepada dia, tak beri kefahami agama, maka Tuhan tak nak beri kepada dia itu kebaikan. Kalau Tuhan itu nak kebaikan kepada satu manusia, maka saya dia beri kepada manusia itu kefahami agama. Hebat. Pasal saya yang awak ni, saya ada jumpa orang-orang yang ulama-ulama yang ahli bidang mahta, kita jumpa sama mereka. Kalau ahli sunnah ni ada jumpa masih lagi, tu saya tak lepas, tak pukul laku. Ada perkara-perkara syirik kata hari ni tak lagi. Malah ada tu eh. Mana ngaji tafsir kira api, ahli nabi kata pun syirik tak habis laku. Tapi syirik kata saya setengah-setengah tepat tu masih lagi wahma. Mana tak pahal juga dia. Maka kita ni selalu sentiasa kena kata Rabbi Zidni ilma ada. Itu macam doa tu. Tambahlah pada kami kefahaman kami. Wa yu'allimuhumul kita, wa yu'allimuhumul kita, dan dia diajar pada dia tu kitab. Besar kemungkinan kitab sini ialah baca menulis. Bagi saya lah, pendapat saya ini saya kata ni, saya kata ni pendapat saya. Pasal kitab Taurat Injil ada ribu tahun pada ni. Wal hukmah, dan kefahaman agama. Wal nuk wa taurata, dan kitab Taurat. Ajar kepada dia kitab Taurat. Wal Injil, dan kitab Injil. Diberi kepada dia ni masa dia dalam buaya lagi. Injil ni, kitab Injil. Nabi Isa kata masa dari surah Maryam, aku diberi kitab Injil. Jadi situ dalam buaya. Masa dia kecek dengan kaum dia, depan moh dia. Kalau kira-kira agak-agaknya sehari bulan rupsah, tiuk ruk, rupsah lalu. Sakit nak berana, turut bawa, tapi kuih dua kali tu. Dia ke Bethlehem. Kalau aku dipanggil Bethlehem, turut tu dia sakit nak berana. Gatuh dia umbi pokok tamah. Kata dia umi pertama, lalu dia kata Allah kepadanya, kalau aku ni, Tuhan ni tak buat aku. Kau dia pun tak ingat aku ni siapa dia. Dia kata, elah ni buat sakit. Dia sorang dia ni. Baik. Lepas tu beranak ni pada pasir ni cik. Beranak ni pada pasir. Tapi Tuhan ni nak suruh Nabi Isa ni hidup. Bagaimana dia buat? Pada pasir ni. Nepki takdok ni. Sore dia ni. Takdok ni, tak pindah takdok ni. Dia pun besar lalu. Sakit tak beranak lalu. Kalau dia nak cari, dia tak pindah apa? Haa. Kalau dia nak cari tak pindah apa tu. Tapi Allah Ta'ala nak suruh Nabi Isa ni hidup. Kan? Maka segala keperluan Nabi Isa untuk hidup, Allah Ta'ala mesti sedia kan. Kalau dia tak sedia, mesti Nabi Isa mati. Dah kata dia pergi pokok tamah. Lalu lah beranak situ. Jibril kata, jangan kamu takut, jangan kamu bimbang. Allah Ta'ala sudah buat anak sungai bawa kaki. Boleh ambil air sungai. Air itu untuk minum, untuk cuci anak. Kan? Kau beranak kan? Pada tu pokok tamah tu, kocok pokok tamah.
jatuh pokok, jatuh buah. Rutok buah masuk. Bukit buah tamah, hok krim tu, buah tamah rutok. Ya siapa-siapa berana, beli buah tamah masuk. Hok takar. Di makai ke budak berana. Kau ke ibu hok berana. Mudah siap. Jadi tak wayak berapa lama nak beranak tu, apa beranak tu. Terus dia bawa anak dia ke Jepo. Jepo. Keluarga dia, kau dia. Namanya Raja. Jadi bukit Watama Green tu, Watama Rutok kan. Rutok ni yang masuk. Masuk. Dia kocok, tak kocok tak gerak. Asyik lagi kocok uminya. Kita gerak. Tak gerak. Cuma tu yang suruh dia ada uspo gitu. Jadi bawah dia tak ada sungai. Buat sungai lalu. Ada sebab dia. Eh? Oh, dia tu happy lah buat manusia. Dia bisnis dia ke semua keperluan. Kita tu happy hidup ni semua keperluan kita siap lah pada. Sebab kalau tidak siap mati. Cerah mati. Betul kan? Eh? Jadi orang okay, nak ngajar dia tak royak hak Tuhan tu dia tak kaya. Ada. Dia tak kaya orang. Okay? Tak. Tuhan sebagai pencipta mesti dia menyediakan segala keperluan makhluk dia untuk hidup. Kalau Tuhan tak sedia, mesti orang itu mati. Dia lari. Eh? Oh, dia harus lalu. Dia tidak subsidi apa, eh? Siap-siap naik laun lah pada. Aha. Macam kita lah ambil buruk, tingkat buruk. Kita kena kebutin dia buku-buku. Dengan sorok sedap, buka dia. Apa boleh, aku boleh sage. Beli sage comel, beli bani, apa semua dah. Kalau tak boleh makan, mak kuku tu. Kalau tak boleh air, mak kuku tu. Kalau sepit, mak kuku tu. Kalau tak dalam bilik, tak dia beli gelap mampu juga dia. Mana hari-hari dia bianggup ke apa semua. Dah, canggul dia tu 200 ya sepatan. Tak tahu maksud dia. Canggul 200 ya sepatan. Gelah tu kristal 200 ya sebesar. Kristal tak boleh burung balik ni. Kristal sini kan tidak dua. Aisa makin nesa. Patut kan sekulah ke apa pula. Cik tu. Jadi, gilkat bot posaria, dala, cok, pala, pembunuh ekor. Kan? Cukup setahun, gilkat pun. Kokok benda, pernah benda. Kalau kita dengar ni bonyo, tu sedap dengan kokok. Pukul, sedap dah. Bila kita pegang tu, tak kokok. Masuk 2 tahun, tak kokok juga. 3 tahun, tak kokok juga. Pisah je, balik. Kau dah? Maknanya manusia ni, tu yang bui semua sekali. Lepas tu tak kokok juga. Ah tak juga dia bisa. Bisa. Ngaku lepas dia. Tu rock. Mana kita sebagai rock. Rock apa? Rock pada burung. Penjaga, pemelihara pada burung tadi. Mesti kita kena sediakan semua perluan dia. Dan bila kita kurung dia. Eh? Maka Tuhan sebagai pencipta. Bila dia cipta, dia sediakan segala. Dan dia pula tak kira. Dia kaya risap. Dia tak buat kira ni, aku pergi kena tak ada, tak buat kira. Ambil macam cuma mana pun tak apa. Asal kekuk-kuk. Tak kekuk ni masalah. Eh, ibarat gitu lah. Mudah sikit lah. Bisa tegak lah ni. Jadi ajar pada dia, kita Taurat, wal Injil dan kita Injil. Wal Rasulan. Dan Allah jadikan dia tu satu orang rasul. Eh? Ila Bani Israel kepada Bani Israel keseluruhannya. Bukan Bani Israel saja, tapi penduduk dunia semua sekali. Khos pada Bani Israel. Eh? Khos pada Bani Israel, ya. Tetapi umumnya pada seluruh penduduk dunia. Ani, sesungguhnya aku ni, Qadjitukum telah datang kepada kamu. Nabi Isa kata, sesungguhnya aku ni sesungguhnya telah datang kepada kamu
bi ayatin min rabbikum, dengan bawa bukti-bukti mukjizat daripada Tuhan. Mukjizatnya apa dia? Ini nak ke mukjizat. Ini tak payah mukjizat Nabi Isa ni satu hal. Kata Nabi Isa cipta pula. Ini dengan molek ni. Anni bahwasanya aku ini akhluku boleh mencipta. Ustaz saya kata boleh betul. Tapi lafaz katanya boleh cipta. Saya baca dulu terjemah dia dah. Ni terjemah dulu, tidak tafsir ini. Terjemah dulu. Anni sesungguhnya aku akhluku boleh mencipta lakum untuk kamu minatin daripada tanah liat kai hatit tayri seperti seekor kepada menjadi seekor burung. Ya, ini lagu mana? Dia ambil tanah, dia ambil tanah, dia betul-betul seekor burung. Tanah dia betul-betul seekor burung. Kemudian ni lah cara dia. Fa'anfahu, kemudian aku tiup fihi kepada pada lembaga buruh tadi, fayakun, maka buruh, maka tanah liat dia betul tadi menjadi toirom, jadi satu ekor buruh biiznillah, dengan izin Allah, bukan kuasa kuasa Tuhan, nah kuasa biiznillah. Wa ubriul akmaha, dan aku dapat menyembuhkan orang buta asli, buta asli boleh sembuh. Wa abrasa, dan penyakit sumpah. Penyakit sumpah ni penyakit bala, eh? Penyakit bala. Bala hitam putih, apa putih tu? Siapa mata tu, mata hitam tu jadi putih tu, eh? Orang penyakit bala ni dia ke mana? Pecah. Masa mata hitam dia tu tanda. Atau putih, dia orang putih, rambut kuning. Tapi dia ni, dia kalau duduk ke mana dia pecah je. Putih tu sepuluh kita lah. Dia pakai sepuluh mata hitam dia. Dia pun dah pecah. Wa'uhyil mauta, dan aku boleh menghidupkan orang yang sudah mati. Biiznillah, dengan izin Allah. Bukan kuasa aku, izin kuasa Tuhan. Aku ni Jo pecek sui. Dah. Jo pecek sui. Biiznillah. Wa unabbi'ukum bima ta'kulun. Aku boleh cerita pada kamu apa yang kamu telah makan. Kau makan dah boleh banyak. Makan ke dia, ke dia. Ada orang makan. Kok kita sudah cek, kan? Gantul kita, ya. Apa-apa tak. Amak kita amak dia mudah cair lagi tu nya bang gerepang. Ah dia ni dak ni habis teller yang berapa apa boleh banyak sosok pakai kau dia. Kau sudah makan. Bukan setakat waktu. Wa ma tadakhiru fi buyutikum. Dan aku boleh cerita pada kamu apa yang kamu simpan di rumah-rumah kamu. Aku tak di rumah tak tahu itu. Bila main rakyat tu, makan kau dia, boleh rakyat kau dia makan. Berapa orang ada rumah, boleh rakyat. Dan benda ni dia boleh rakyat kerik acak. Maka acak tu dia panggil Al-Masih. Eh? Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi ada penyakit kusta. Nabi Muhammad tak sentuh penyakit kusta. Tak ada lah, dia makan sekali dengan dia, makan sekali dengan Nabi. Makan sotalian dengan Nabi. Cuma Nabi kata aku berlindung dari penyakit ini. Dengan Allah Ta'ala. Dia makan sekali. Adakah Nabi Isa ni, siap lah. Masih siap lah ni. Nak penyakit sopok ni, dia penyakit jeans. Makan bakor. Genetik. Bakor, penyakit bakor. Boleh siap. Boleh beri duit orang mati. Boleh raya apa yang sudah makan. Boleh raya apa yang ada rumah. Inna fi zalika. Sesungguhnya pada yang demikian itu, La'ayatan lakum, adalah dalil-dalil mukjizat untuk kamu. In kuntum mu'minin, sekiranya kamu nak beriman kepada Allah. Bagaimana baca ni? Bisa, ya.
Oh nak tidak serupa ni dengan Nabi Muhammad tak ada ni. Nabi Muhammad tak ada beda bukan mati. Tak boleh buat buruk. Nanti buruk tak boleh. Tak ada lah, mujizat tu tak ada. Sebab tu mujizat ni berlaku sekali ya. Lepas tu tak boleh belajar. Maka keramat yang boleh belajar tu sehid eh. Ah, tunjuk buruk jatuh tu sehid. Tetap tak luk tu sehid. Jadi mana saya ada pening nama tu Tu tahu dah tu, tahu dah tu maha mengetahui. Bila bila kata maha mengetahui tu syirik maha mengetahui. Alim tu ya, sifat tu ya al-alim maha mengetahui. Maka syirik dalam maha mengetahui kita kata dia tahu tu. Ya heran je orang ngaji sifat 20 ni. Syirik ketuhanan ni yang buat malam-malam ada. Seolah-olah dia tak belajar lagi sifat 20. Waktu buat dia. Pasal dia belajar kok kitab, kita belajar kok Quran. Kita belajar kok adik. Pasal Quran betul akidah. Akidah yang betul dan raya akidah yang salah. Quran. Dan cerita-cerita dalam Quran itu lilu tabbitu fuada untuk meneguhkan hati-hati kamu. Nak support sih. Paku lagi, paku lagi. Kayak kita tengok orang pasal pai air kan. Tak sibi bocor. Jadi nak tu sekeliling nak. Nak tu sekeliling padahal hanya pak muncul pada dia tau. Tak tubit ke airnya. Ada nawasi, dia wasi getah pula kan. Ni dek sekeliling nak. Nak suruh tegap dia tu. Nak suruh kejap motlet. Haa gitu lah. Rabi, Rabi ni ayat ni dah. Rabi semua kau selalu. Wa musaddiqan lima baina yadayya. Dan dia membenarkan apa saja yang ada di depan kamu. Itu minat Taurat daripada kitab Taurat. Wal Injil dan apa ya. Daripada kitab Taurat. Kitab Taurat ada kitab Zabur pula. Dan kitab Taurat tu ada kitab Zabur. Lepas kitab Zabur tu bagi kitab Injil. Wahillah lakum dan menghalalkan bagi kamu ba'dallazi hurrima alaikum apa yang telah diharamkan kepada Bani Israel. Ada Bani Israel itu apa yang makan itu boleh makan. Kalau yang diharamkan untuk orang Yahudi itu kepada orang Yahudi zaman Nabi Isa ni boleh makan. Macam-macamlah syariat lah kau macam-macamlah. Wajitukum bi ayatin min rabbikum. Dan aku datang kepada kamu. Aku datang kepada kamu semua dengan bawa mujizat daripada Tuhan. Mujizat ataupun ayat-ayat kitab Injil mir rabbikum daripada Tuhan kamu. Oleh sebab itu, fattaqullah, hendaklah kamu taati pada Allah. Hendaklah kamu bertakwa pada Allah. Hendaklah kamu takut pada Allah dengan jaga hukum. Dalam jaga hukum tu wa'ati'uni, hendaklah kamu taat pada aku juga. Ni wa'ati'ullah wa'ati'ur rasul. Mana kitanya taat pada Allah, taat pada ajaran rasul. Ajaran tok guru yang tak ada dalil tidak boleh makan. Talib. Itulah bila. Innallaha rabbi, sesungguhnya Allah itu Tuhan yang mencipta, memelihara, menjaga, memberi rezeki pada aku. Warabbukum, dia juga mencipta, memelihara, menjaga, memberi rezeki pada kamu. Oleh sebab itu, fa'buduhu, kamu sembahlah dia saja, pujalah dia saja, ibadat pada dia saja, doa pada dia saja, zikir pada dia saja, nazar pada dia saja, mula kerja dengan dia saja, apa dia lagi? Sumpah dengan dia saja, itikaf dengan dia saja. Seru panggil ni, panggil yang gaib ni kepada Allah Ta'ala saja. Panggil yang gaib selain kepada Allah Ta'ala termasuk panggil Nabi Muhammad pun syirik baka. Nah, maka sembah Allah, puja Allah tak salah saja ni. Bahawasanya doa kepada Allah Ta'ala saja. Maka semaya ajak tu kufur pada Allah. Nak faham malik kufur syirik pada Allah. Oleh itu hadha siratul mustaqim. Maka doa kepada Allah Ta'ala saja, inilah
panggil hadza siratul mustaqim. Inilah kalau betul. Pakai broka dok. Tak kira broka kita tu tak peti, tak buku mana tak kira. Eh? Tak kira. Hadza siratul mustaqim. Jadi kita sambung insya-Allah pakai ya. Pakai. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana amanna